Warga desa Jatimulyo terkenal dengan usaha kerajinan gerabah, membuat Satgas tertarik untuk kunjungi warisan leluhur yang cukup menjanjikan keuntungannya. Tari adalah salah satu pengusaha gerabah di desa Jatimulyo. Usaha gerabahnya telah diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya, membuat rasa penasaran Satgas TMMD mengenai cara pembuatannya. Gerabah tari ini diproduksi sendiri dengan kerajinan tangannya. Gerabah tersebut terbuat dari tanah liat yang ia ambil di hutan. Dalam satu harinya, Tari dapat membuat gerabah sampai 10 buah, tentunya jika bahan sudah tersedia dan cuaca yang cerah. Selain menjelaskan proses pembuatan gerabah, Tari juga mengajari Satgas TMMD membuat gerabah. Demen geremen ulang tiang gudek sakat anu kesan demel kenyucin. Tari merasa terkesan, Satgas TMMD berkunjung ke rumahnya, bahkan juga belajar membuat gerabah. Tim Liputan, Cahaya TV.